Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, RSU Kota Tangsel, mencatat 3 bayi lahir pada momen tanggal cantik yakni 22 Februari 2022. Hal itu diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis RSU Kota Tangsel, Taufik Dipa Sempana. Oke ya. Oke. Ya, Pak Rektor bisa dijelaskan kaitan dengan ada berapa orang tua yang melahirkan di saat kebetulan jatuhnya tanggal cantik hari ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang katanya hari ini tanggalnya cantik ya. 22 Februari 2022. Jadi tadi kita sudah data, ada 2 pasien yang melahirkan hari ini. 2 melahirkan dengan cara operasi, seksi sesar, dan 1 melahirkan dengan kondisi persalinan normal. Jadi dari 3. Ya. Dari 3 orang tua ini, Pak, apakah memang ada rencana terkait dengan melahirkan di tanggal cantik atau bagaimana mekanisme, Pak? Nah, jadi memang seperti kita ketahui ya, di ilmu kedokteran itu dalam layanan untuk melakukan tindakan operasi adalah bentuk dari tindakan yang terakhir. Jadi tidak ada operasi yang memang atas kemauan pasien. Jadi operasi dilakukan hanya dengan indikasi medis. Bila misalnya ada kelainan, misalnya bayinya sungsang, nah itu baru kita lakukan tindakan operasi sebagai jalan terakhirnya. Kalau untuk persalinan normal tidak bisa dilaksanakan. Ya. Oh, artinya dengan secara kebetulan ada... Betul. Ya, jadi yang lahir pada hari ini di tanggal yang cantik ini, ya itu memang kebetulan pada hari ini. Perlu kepada orang tua yang kebetulan lahir di tanggal cantik ini, Pak. Ya, jadi kami juga merasa senang, bersyukur dengan adanya bayi yang lahir di rumah sakit kami ini, di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Di tanggal yang cantik ini 2202 2022, kami sebagai apresiasi kami memberikan sedikit bingkisan gitu ya kepada orang tuanya untuk kenang-kenangan lah dari RSU Kota Tangerang Selatan. Dari 3 bayi yang lahir saat ini, Pak, dalam keadaan seperti apa? Karena memang pos operasi, ada yang pos operasi, jadi masih dalam masa pemulihan dari efek anestesi. Memang masih kita tempatkan di ruang perawatan intensif, neonatus intensive care unit atau NICU, tapi pada prinsipnya sih normal, sehat. Ibu dan bayinya sehat. 3 bayi ini, Pak, ya. Apakah... diberitakan di media. Enggak keberatan kan? Enggak gitu. Gila, Pak. Jangan lupa subscribe ya!